Suka sangat gigit orang dan bawa penyakit. Kau apa? Akulah hero nyamuk. Aku hisap jus buah, bukan hisap darah. Jus buah bukan saja sedap, tapi ia jadikan aku hero. Hero nyamuk yang kuat lagi sado. Pergi! Jangan ganggu! Kami suka kesadaran manusia. Kau jangan sibuk. Cis, sebagai hero nyamuk, aku akan pastikan manusia selamat dari gangguan nyamuk jahat. Ya! Selamat. Budak botak ni telah selamatkan aku. Mulai hari ini, aku, hero nyamuk, akan melindungi kau dari bahaya. Ipin, shh, jangan gerak. Ipin, Ipin, mana korang? Kakak, sini. Buat apa itu? Tangkap ni. Nak buat apa? Nak buat main lah. Main tebang-tebang. Main lompat-lompat. Dah senja ni. Jom masuk. Ya. Hah? Lepaskan tu semua. Jangan nak bawa masuk. Alah. Kita orang nak buat main. Jangan degil. Lepaskan. Tangkap binatang untuk buat main, kiranya menyeksa binatang tau. Iya ke? Iya. Dah cepat. Banyak nyamuk ni. Itu nyamuk jahat. Mereka dalam bahaya. Hero nyamuk datang menyelamat. Janganlah tengok TV. Pergi mandi dulu. Tapi, kata dah nak mula ni. Bolehlah kau. Apa dah bangun? Ish, banyaknya nyamuk. Ros, tutup semua tingkap. Baik, Opa. Huh?
Nasib baik sempat masuk. Mana agaknya nyamuk-nyamuk jahat tu? Nanti nak tidur, jangan lupa pasang ubat nyamuk. Ingat tu, sekarang ni banyak nyamuk. Selalu tak macam ni. Kenapa you apa? Sebab cuaca. Bila hujan, air banyak bertakuk. Nyamuk bertelur. Lepas tu, panas berpanjangan, telur pun menetas. Banyaklah nyamuk. Kita takut nyamuk Aedes. Nanti dia gigit kita, kena demam denggi. Ya, yang bahaya demam denggi berdarah. Takut ya. Nanti aku gigit kau semua. Dah pergi tidurlah. Tersengguk-sengguk. Macam ada benda kena buat. Tak ingat pula. Tak apalah, mesti tak penting. Semua aman. Tak ada nama jahat. Aku akan jaga kau dan semua manusia agar tidak dijangkiti dengki. Nama Aedes. Mau bawa penyakit. Memang susah kami untuk sebarkan penyakit. Kami kan? Nyamuk Aedes. Tapi. Shhh! Jangan gerak!
Sakit ke, Kak? Sakitlah. Selalu kita orang tidur nyenyak je sebab ada kelambu. Tak ada pun nyamuk kacau. Pasanglah kelambu. Kelambu dah koyak. Guna ubat nyamuk je. Lah, lupa nak pasang. Patutlah banyak nyamuk. Mengantuk sangatlah tu. Alamak, umpan nyamuk. Kita dalam bahaya. Lari! Selamat lari! Ha! Mana nak lari? Aku akan selamatkan diri setelah kau semua terhapus. Barulah budak-budak ini selamat dari gigitan kau segera. Nyamuk baik. Entah. Bila korang jumpa hero nyamuk ni? Malam tadi masih tidur. Haiya, mimpi kah? Ini betul. Aku akan sentiasa jaga kau berdua. Bila nampak nyamuk berbadan sasa, jangan dipukul. Akulah kawan kau berdua, hero nyamuk. Biar betul. Betul. Nampaknya aku boleh terus tinggal di sini dan jadikan ini pangkalan hero nyamuk. Hero nyamuk ada cakap lagi. Ha? Aku ada cakap apa lagi? Akak tahu. Hero nyamuk suruh korang bersihkan kawasan rumah. Jangan ada takungan air. Jadi, nyamuk pun tak boleh membiak. Betul. Mana akak tahu? Hero nyamuk cakap. Hero nyamuk kawan akak juga. Untuk apa? Untuk bagi makan kata. Dan begitulah keadaan rumah Upin dan Ipin bebas dari sebarang nyamuk walaupun seekor hero nyamuk.